Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat-Mu, hari ini, Senin 17 Agustus 2020, kami semua masih Engkau izinkan untuk menghirup udara-Mu ya Rob. Masih Engkau izinkan kami bernafas. Masih Engkau izinkan kami melihat dunia-Mu ya Rob. Sampai hari ini, detik ini. Atas rahmat-Mu, tepat pada tanggal 17 Agustus, kami bangsa Indonesia merayakan dan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari yang paling bersejarah dalam peradaban perjuangan bangsa Indonesia. Hari yang penuh sejarah bangsa Indonesia. Hari di mana kebebasan berbangsa dan bertanah air kami dapatkan. Hari di mana belenggu-belenggu penjajahan terlepas dari bumi pertiwi tanah air Indonesia. Hari di mana para leluhur nenek moyang kami berjuang mati-matian dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa ini. Semua hanya karena izin-Mu ya Robku. Semua hanya atas izin-Mu. Semua hanya atas ridho-Mu ya Robku. Semoga Engkau selalu kuatkan kami, bangsa Indonesia, untuk selalu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam melanjutkan cita-cita para pahlawan-pahlawan kami yang telah gugur membela bangsa ini. Merah putih akan selalu berkibar. NKRI harga mati. Merdeka! 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 Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.